Salam jumpa kembali. Salam UMC. Apakah itu UMC? UMC adalah Urban Mission Consultation, di mana melalui momen ini kita mengajak Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Kristus untuk berkumpul dan berkonsultasi bersama-sama memikirkan tentang perkotaan di Indonesia ini. Dengan suatu tujuan agar kita bisa berkolaborasi bersama-sama dengan Allah mendatangkan suatu transformasi besar yang membawa shalom bagi perkotaan. UMC yang pertama telah berlangsung dengan sangat indahnya, sekalipun kondisi pandemik dan dilakukan secara online. Ada lebih kurang hampir 200 orang-orang percaya dari Jabodetabek dan Bandung berkumpul dalam online selama 4 hari, memikirkan bersama-sama, belajar bersama-sama apa itu artinya pelayanan urban atau perkotaan. Dan kita bersyukur bahwa seluruhnya berjalan dengan baik dan sekarang bermunculan di beberapa kota pelayanan-pelayanan urban secara holistik. Kali ini kita bersyukur kepada Tuhan karena UMC yang kedua akan segera berlangsung pada tanggal 24 sampai 26 Agustus. Bekerja sama dengan STT Bandung dan Yayasan Compassion serta orang-orang percaya lainnya mempersiapkan UMC yang kedua di Bandung ini. Dan kita mau menyoroti secara khusus dengan gereja Tuhan yang dipanggil oleh Allah menjadi garam dan terang bagi dunia. Sebenarnya panggilan mulia ini harus kita tanggapi, responi dengan baik kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara dari berbagai-bagai gereja, para pemimpin majelis dan para aktivis, mari bergabung bersama dengan kami di dalam UMC yang kedua, di mana mengambil tema yang sangat indah, yaitu gereja yang ada di atas bukit atau kota di atas bukit, di mana nantinya kita akan bersama-sama belajar hasil-hasil riset perkotaan maupun juga kita berkonsultasi bagaimana kita semua di kota-kota bisa berkolaborasi untuk mendatangkan shalom bagi perkotaan. UMC yang kedua kali ini mengundang seluruh orang-orang percaya dari Indonesia bagian barat, tengah, dan juga kota Bali. Karena itu kami berharap bahwa kita bisa mempergunakan waktu yang ada berkumpul di Bandung bersama-sama untuk berdoa, bersahabat, belajar bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah Yeremia 29 ayat 7. Tuhan berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Dan kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kita semua. Mari kita sambut UMC yang kedua, kita doakan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa di kota Bandung bulan Agustus. Shalom.